Doi. Kaget ya guys. Sama aku juga kaget. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita akan menuju lokasi ya. Ini perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jaman ya. Lumayan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama Jet Lumpur. Kali ini saya akan explore lagi, explore malam ya. Dimana ini untuk lokasinya masih di area Kabupaten Purwakarta, yang dimana di sini untuk lokasinya ya banyak mitos-mitos yang diceritakan orang-orang. Oke, untuk mengobati penasaran kita, langsung aja kita ke penelusuran eksplor malamnya ya guys ya. Sebelum aktivitas dimulai, demi keselamatan, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gelap deh, tempatnya ini mudun ya, curam. Ini. Halo. Assalamualaikum. Wahai burung penghuni pohon putih, ya, di manakah dirimu mondok? Ya, tidak ada, guys. Ya, ada juga ini putihnya udah pada kering ini. Waduh. Ya. Oke, guys, kita cari lagi ke bawah ya. Siapa tahu menemukan sesuatu. Apa putih-putih guys? Nah. Aduh, ini untuk asapnya nih sangat mengganggu sekali guys. Medannya cukup lumayan agak bisa dilalui ini guys ya. Apa itu guys? Bala guys, jalanannya susah. Nah, di sini terdapat sebuah kolam ya guys, yang dulu kolam ini sempat digunakan untuk ternak lele jumbo ya, cukup luas ini areanya nih.
jalurnya ke sana, guys. Cuma susah juga ini sekarang. Kalau dulu kan bisa dilalui, semua sekarang ribet juga ini jalan ke sananya. Ya. Bukannya takut ya, guys, tapi ngeri juga. Ya. Jangan sampai kita tisarimpet digorobas begitu. Oke, kita ekspor kolamnya ya, guys, ya. Ini kolamnya nih. Ular apa itu, guys? Ada dua, ya. Wah, ini kalau bawa senjata angin lumayan ini. Biawak, guys, itu, guys. Ya. Biawak. Tuh, matanya sampai nyala kesorot, guys. Ada dua. Ya, mungkin masih banyak ya. Kita nggak tahu nih. Nah, itu satu, guys, tuh kepalanya, guys. Nah, ini kepalanya nih. Nih. Ya. Kelihatan kepalanya nih. Ada tiga, guys. Oh. Ya. Ini satu lagi nih. Hish, hish, hish. Hish. Besar juga, guys. Sebesar paha. Wah, ini kalau ada pemburu biawak ini lumayan ini. Coba kita zoom lagi ya, guys. Udah jelas, guys. Tuh, guys. Yang satunya udah turun, guys. Kemana dia? Nyelam kali ya. Wah, kabur, guys. Takut dia. Ini pohon apa nih? Ini pohon waru, guys. Ini pohon waru ya. Konon katanya kalau pohon waru itu paling seneng dihuni oleh sosok-sosok makhluk-makhluk kayak begitu, guys, ya. Saya tidak mau menyebutkan namanya ya, takutnya tersinggung begitu. Nah, ini apa nih, guys, nih? Burung bukan nih? Bukan kayaknya sih. Ini kayak daun keringnya, cuma kalau ngedungkuk kayak begitu kayak burung, guys. Ya. Kita harus waspada, guys, ya. Yang namanya di hutan ini waspada ya. Harus tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, depan juga harus, pokoknya harus waspada, guys. Jangan sampai kita menginjak sesuatu ya, kecolongan ya. Aduh, kita nanyak lagi, guys, karena waktu sudah malam, guys, ya. Sudah menunjukkan setengah dua ini ya. Ini habis hujan, guys, ya. Ini masih gerimis nih ya. Kita balik kanan aja, guys, lah ya, karena untuk burungnya kita tidak menemukan, nggak tahu di mana itu mondoknya para burung ya, karena masih gerimis ini. Pada, guys, ya. Aduh, jauh juga, guys. Nah, jalan tadi kemana ya? Ke sini bukan, guys? Hah? Bukan ah, bukan ke sini.
Nah kalau dulu bisa guys lewat sini nih ke bawah nih ya, cuma sekarang agak susah bala ya. Mana jalannya nggak tahu ini ya. Apa itu putih-putih? Astagfirullahaladzim, kaget coy. Kirain apa itu? Ya, kirain putih-putih apa itu tidur itu? Aduh, oke guys, kita akhiri aja ya ekspor malam ini. Apabila ada salah-salah kata, tempat, sikap yang saya perbuat, mohon dimaklum dan dimaafkan ya guys ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak yang udah ngedukung Jet Lumpur Channel ya. Nah yang belum mendukung ya, atau baru yang mau hadir, jangan lupa dipijit ya, ditekan tombol like, komen, share dan subscribe nya ya guys ya. Dan cuma mengingatkan jangan di skip videonya ya guys ya, ya biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video dan konten-konten yang lebih baik kedepannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Trot.